Okay, so saya sekarang berada di store Farmasi Mamin Pramu. So tengok kat sini, ini semua storage kita. Dan storage kita ni buat masa ni belum ikut spek yang terbaik lah. So hari ni tajuk ini semua ubat apa ni kita panggil lozenges untuk kemam lah. Macam ni contohnya coconut African sea coconut ataupun cap kelapa laut drop. So ini dia punya ni, dan kita simpan lah buffer. Dia sebenarnya kat depan kita display kat customer. Yang ni kita simpan stok kita. Andai kata habis kat depan, kita guna kat sini. Okay. So yang paling banyak atas ni lah. Difflam. Tengok ni. Difflam. Fokus ni sikit. Zup. Difflam AB, lemon, orange, black currant. Ni beza dia rasa sajalah. Rasa lemon, rasa orange, rasa honey lemon. Dia campuran lah honey dan lemon. Yang ni black currant, anggur. Okey. Yang ini pula jenama yang berbeza. Macam atas tadi Difflam, yang ni jenama dia Linkus. Yang ni Herbion. Hudson, jenama lama ni. Hudson. Hall pun tak adalah untuk sakit tekak sangat. Saya rasa Hall ni. Ke siapa biasa makan Hall? Anis? Saya kurang sikit. Kurang juga. Anis dia jaga badan dia. Dia tak makan benda-benda yang macam ni. Okay. So ini kat bawah ni pula. Heurig Honey Lemon Drop. Ini Heurig Gamat. Dia berbeza-beza kerana kandungan dia berbeza. Ini Strepsil. Strepsil dia noted kat sini. Dia ada kandungan Hexi. Rosorcinol. Untuk melegakan kesakitan. Ini special sikit sebab dia ada triple action. Apa itu action dia? Melegakan sakit, menentang infection dan melegakan sakit tekak. Yang ini Strepsil sugar free. Lemon. Rasa lemon. Tapi warna hijau. Patutnya lime, betul tak? Tapi dia buat lemon. Tak apalah, kita ikut je tadi. So dalam kes ni, kenapa ini adalah yang bukan oil poison. Yang bukan poison. Yang poison main kat sini. Okay, ini barang baru sampai ni banyak ni. Barang baru sampai memang busy dia orang. Sampai saya rasa rehat petang pun dia orang belum rehat lagi. So kesian dia ada kat dia. Lagi-lagi ialah kita punya HOD kita and kita punya assistant ramai-ramai semua busy. Alhamdulillah. Kadang-kadang healing pun tak sempat. So tak apa, insyaAllah ada rezeki dia nanti. Jom kita tengok kat dalam ni. Ini yang poison. Ini ni semua poison. Poison maknanya dia ubat terkawal. Dia ada racun. Bukan racun yang kita sembuh matikan binatang. Bukan. Ini racun terkawal ubat lah. So dia kuat sikit kesan dia. Dia tak boleh dibeli di pasar raya, di kedai-kedai runcit. Tak boleh. Dia kena dapatkan di farmasi, klinik atau hospital. Okay, jom kita tengok kat sini. Ni Sorbans, ni Difflam. Beza dia Difflam ni dengan tadi, yang ni ada ubat terkawal. Itu beza dia. Harga dia lebih tinggi sikit. Ini perisa honey lemon. Yang ni perisa black currant. Raspberry. Black currant tak ada stock sekarang ni. Company return. Dia ada masalah sikit. Dan sakit tekak ni bukan kemam sahaja. Ada juga dalam bentuk spray tekak. Ada juga dalam bentuk kemam spray titis. Ni saya apa nama? Gel. Kita sapu pada kita punya tekak. Tapi biasa kat sini susah lah kan. So biasa kita guna dua lah. Dan juga telan. Kemam. Hisap. Okay. So sebarang pertanyaan tentang ubat-ubatan, anda boleh terus PM WhatsApp, TikTok, IG, Facebook, Google Business, call, apa lagi, datang kedai, datang Mamin. Okay, terima kasih, bye-bye.